Berdiri sejak tahun 1984, Agribisnis merupakan salah satu program studi Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Program studi Agribisnis pada awalnya berdiri dengan nama Sosial Ekonomi Pertanian. Pada tahun 2007, Dikti memutuskan menetapkan menjadi program studi Agribisnis. Hal tersebut sejalan dengan berkembangnya situasi dan banyaknya kebutuhan stakeholder. Agribisnis memiliki program strata 1 dengan tingkat akreditasi yang unggul. Program studi Agribisnis memiliki visi mengembangkan IPTEK dan kewirausahaan yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam, serta memiliki misi mengembangkan nilai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan IPTEK di bidang agribisnis yang mampu memberdayakan masyarakat dengan tujuan menghasilkan lulusan yang profesional di bidang agribisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yaitu jujur, berintegritas, komunikatif, dan memiliki kecakapan hidup. Ilmu dan materi yang telah disampaikan di kelas akan diterapkan dalam praktik langsung yang dilakukan di Laboratorium Terpadu Agribisnis. Selain belajar di Laboratorium Terpadu, mahasiswa agribisnis akan turun ke lapang guna berinteraksi dengan warga desa dan petani dengan tujuan melakukan pemecahan masalah pertanian. Selain turun langsung untuk mengetahui proses awal produksi hasil tani, mahasiswa agribisnis juga turun ke pasar untuk dikenalkan dengan kegiatan perekonomian pertanian secara langsung. Mahasiswa agribisnis juga diharapkan bisa menerapkan soft skill maupun hard skill yang didapatkan selama perkuliahan dalam kegiatan ekonomi. Lulusan program studi agribisnis diharapkan siap untuk terjun dalam dunia masyarakat, mampu memberi andil dan mengambil peran dalam sektor perekonomian seperti manajer, konsultan, pengusaha agribisnis, atau bidang yang berhubungan dengan ekonomi pertanian. Melalui kemampuan manajerial yang saya dapatkan dari prodi agribisnis UMN, saya bisa melakukan usaha pertanian yang lebih maju lagi, khususnya di bidang pertanian organik. Jangan malu menjadi insan pertanian, karena bertani itu keren. Agribisnis UMN tempat saya menggali potensi dan mengembangkan skill, serta membangun pribadi yang berintegritas pada sektor industri pertanian. Menjadikan kita siap bersaing dalam perkembangan dunia enterprise di tengah-tengah kemajuan teknologi informasi. Bangga bisa menjadi bagian dari keluarga besar jurusan agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang.